Belum sih. Semoga Nur Aini Mat Junus mendapat panggilan kerja di EPK bulan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mumpung sebelum dimulai azan maghrib, teman-teman yang mau nitip doa, silakan saya akan baca doa-doa teman-teman dari sini. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabb, semoga saya bisa kesini. Ya Allah ya Rabb, bersama keluarga dan pasangan halal. Amin ya Rabbal Alamin. Bang, nitip kop nama aku dong. Gak bisa ya, gak bisa untuk nama. Takkan yang mau doa, doa aja. Tinggal diketik, di typing. Saya sampaikan doa kalian teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi kesempatan untuk hadir di Baitullah Maqam Ikramah secepatnya, baik untuk menurut ilmu maupun untuk menikahkan ibadah haji maupun ibadah. Semoga bisa kembali lagi ke Baitullah tahun ini bersama keluarga. Amin ya Rabbul Alamin. Buka kuat. Amin ya Rabbul Alamin. InsyaAllah. Mohon doa besok anak-anak santri menempati madrasah yang selama ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahkan prosesnya dan mudah-mudahan semua santri mendapatkan haknya masing-masing. Mudah-mudahan doa mendapatkan keluarga untuk Bu Heradi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk terus-menerus hadir di Baitullah menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Agustus ketemu lagi. Alhamdulillah. Semoga Mbak Karin sehat walafiat dan adik yang sedang dikandungnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keafiatan menjadi anak-anak saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita segera berjumpa di sini. Dengan izin Allah madrasah kita bisa dapatkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala hajat dari Kakak Siti Zahra Allah kabulkan ya rabbal alamin. Semoga tahun ini bisa kembali lagi ke sana. Mudah-mudahan untuk kami ya Hamdana untuk selalu bisa hadir di Baitullah Al-Mukarramah untuk menikahi ibadah haji maupun ibadah umrah. Ya Allah ya Rabb, semoga bisa kembali ke Baitullah semua orang tua sahabat dan orang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon doain sekeluarga umrah lagi ya. Ini baru pulang umrah sampai Jakarta. Mudah-mudahan disegerakan kembali untuk hadir di Baitullah Al-Mukarramah untuk menaikkan ibadah haji maupun ibadah umrah bersama keluarga besar kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Merasa InsyaAllah doakan Ustaz, semoga ya bisa kembali ke haramain bersama orang-orang tersayang. InsyaAllah dengan niat masing-masing, dengan doa masing-masing, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami Ustaz supaya semuanya kembali ke Baitullah untuk rahmatullahi 96 Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kembali lagi ke Baitullah makam karamah untuk menaikkan ibadah haji maupun ibadah umrah. Semoga sakit saya dan sahabat saya disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Yayasan Pesantren Haji Ngadun Ahmad Ismail lancarkan Allah Subhanahu wa taala dan sukses. Sukses untuk dunia wal akhirah. Mudah-mudahan yayasan untuk Pondok Pesantren Haji Ngadun Ahmad Ismail Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam proses untuk mengambil haknya. Amin ya rabbal alamin. Sawal nikah, amin ya rabbal alamin. Doa yang sangat kuat dan doa yang sangat diinginkan. Semoga Nur Aini Mat Junus dipertemukan jodohnya yang terbaik segala, menamatkan zaman bujang tahun ini dan dapat bawa mak ayah untuk umrah bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terus suami saya umrah dengan pertimbangan Sarah lagi Ustaz. Apakah dibimbing Ustaz Rasid lagi? Nah, aku kurang tahu Mbak kalau untuk pembimbingan umrah yang pertimbangan Sarah untuk besok Sabtu.
kemungkinan tidak ya, belum ada panggilan dari Fatimah Zahra untuk bimbing umrah lagi. Husnul khatimah di dunia wal akhirah, titip salam dari Kak Nurul Aini. Amin. Semoga Yasha Rizki Fauza dapat berumrah lagi tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Besok tasakuran Polsek Desa Kodim KUA juga hadir, semoga supaya lancar. Amin ya rabbal alamin. Doa teman saya, doa teman-teman saya bacakan untuk menunggu waktu azan maghrib. Dan kalau sudah azan, semuanya harus tenang, nikmati dan hayati doa azan dari Baitul Maqam. Semoga saya dan suami bisa dipanggil untuk ibadah haji tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk Kakak Siti Khalifah, semoga doanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ibu doa ya Kak, semua teman-teman saya yang belum dapat kerja segera dapat kerja dan bisa nyusul ke Baitullah. Untuk doanya dari Kak Fadila Dila, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala semua teman-temannya yang belum dapat kerjaan, dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang halal serta barakah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum salam. Saya doa semoga Allah lindungi muka bumi ini dan mempermudahkan segala urusan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali doanya senaja.xa. Saya berdoa semoga Allah kabulkan doa-doa saya dan kami semua. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kita semua, hajat-hajat kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan dari Baitullah Makkahul Mukarramah ini. Dewi Handayani, semoga diberi sisa usia yang berkah dan ketaatan istiqamah di jalan Allah hingga jannah. Amin ya rabbal alamin. Semoga tahun ini dapat kerjaan yang tetap dan segera kami nikah. Doa paling keras untuk Kakak Ian Hidayat, doa paling khusyuk untuk Kakak Ian Hidayat. Semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoi hamba ya Rabb, agar segala dipertemukan dengan jodoh terbaik. Amin ya rabbal alamin. Untuk Kakak Dini, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya dan segera ke Baitullah Makkah. Doakan gua bisa menasib haji umrah keluarga untuk Bang Mizan BLC. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah bersama keluarga besar, keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon doanya agar saya Nur Hasanah dan keluarga bisa umrah lagi secepatnya. Untuk Kakak Nur Hasanah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk hadir, selalu hadir di Baitullah Makkah Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi pandu abang, semoga saya sekeluarga bertemu jodoh dan segera dipanggil untuk datang ke Baitullah. Untuk Kakak Hairosa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajatnya untuk segera bertemu dengan jodohnya dan dipanggil ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Diwafatkan hari Jumat pagi dalam keadaan ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dipermudahkan segala urusan. Semoga tahun ini kau berikan aku iman terbaik untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Kak Elsa, semoga bisa bernasib umrah dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Doa untuk WNDR TNDX apa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah ya Allah, semoga saya bisa pergi menyusul ke Baitullah.
kita maksud at isa yung namahaman nila sila at lupa nila masuro ko ako abas lumakawal mahamula ladiwa at mas in na kalato hibul mi ay alhamdulillah baik teman-teman, karena sudah selesai azan dan sekarang waktunya kita akan menunaikan sholat sunat qobliyah dulu, baru setelah itu kemudian saya akan melanjutkan untuk pelaksanaan ibadah sa'i. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton live ini, kemudian doa bersama di sini dan sudah menyempatkan untuk bisa join di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala semua doa-doa yang sudah dititipkan teman-teman. Dan sekali lagi semua hajat kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nanti kita bareng-bareng kembali untuk menyaksikan insyaallah ya insyaallah. Menyaksikan salat Maghrib berjamaah di Masjid Haram Mekah Mukarramah. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.